Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, welcome back to my channel Yunoro Project. Yaps, video kali ini gue akan ngebahas salah satu skutik adventure dari pabrikan yang berlogo sayap mengepak. Karena memang dari pabrikan berlogo S sama pabrikan yang berlogo Garuk Putala belum ada teman-teman di kelas 150cc ya maksud gue. Dimana untuk skutik adventure dari Honda ini yaitu Honda ADV memperkenalkan warna baru nih teman-teman, yaitu warna hijau army yang sudah gue tampilkan di awal video tadi. Jadi warna hijaunya itu sama dengan Honda Beat yang sudah duluan pakai warna hijau army juga teman-teman, tapi warna hijau army itu warnanya matte ya, bukan glossy. Jadi sebelum gue lanjut, teman-teman jangan lupa like video ini dan subscribe channel ini dulu supaya gue makin semangat bikin konten seputar roda 2 dan aparelnya. Oke, lanjut. Jadi ini gue ada spoiler juga ya teman-teman. Jadi buat teman-teman yang gak suka ngebahas motor di luar Indonesia, untuk kali ini bisa skip aja. Oke, kita lanjut ngebahas warnanya. Jadi warnanya ini di bagian tebing depan, spakbor depan, bagian fairing samping ya, terus bagian tengahnya itu menggunakan warna matte green teman-teman. Terus di bagian sayapnya itu ada stripping berwarna hitam dan silver. Nah untuk bagian bodi belakangnya itu pakai warna hitam, tapi ada warna hijaunya juga, ada warna hijau, hitam sama silvernya juga tapi sedikit teman-teman. Jadi untuk bagian depan sampai tengah itu mayoritas warna matte green, dan dari tengah ke belakang mayoritas warna hitam doh. Tapi kalau dilihat-lihat kok motifnya kayak yang ADV 150 ya. Emang bener teman-teman, jadi ini adalah warna baru untuk model year 2024 dari Honda ADV 150 yang baru saja dirilis di Brazil teman-teman. Bukan cuman itu aja teman-teman, jadi si ADV 150 versi Brazil ini dari mesinnya juga berbeda, yaitu masih mengandalkan mesin lawas berteknologi 2 klep. Entah kenapa ya, nggak tahu nih kalau di Brazil ini kok suka banget jual produk-produk lawas teman-teman. Apakah memang di Brazil sana masih diminati nih produk-produk lawas tersebut? Kita nggak tahu juga ya, siapa tahu kan ya, seperti itulah asumsi dari kita. Atau bisa jadi menghabiskan stok yang lama juga ya teman-teman. Tapi ya nggak tahu juga sih, tapi bisa aja juga. Dan ternyata bukan cuma ADV 150 aja teman-teman. Di Brazil sana Yamaha R15 pun masih dijual yang versi lawasnya teman-teman. Dari segi desain pun untuk Honda ADV 150 2024 yang ada di Brazil ini sama persis ya teman-teman dengan yang ada di Indonesia. Terus secara fitur dan speknya pun sama persis dengan Honda ADV 150 yang ada di Indonesia juga. Contohnya seperti mesin 149cc, 1 silinder, SOHC 2 klep, berpendingin cairan. Terus mesinnya juga masih mesin yang lama ya, belum pakai mesin baru ESP Plus dan 4 klep teman-teman. Dan CC-nya masih 149 tadi, bukan yang 156 alias 160 ya. Tapi yang bikin tercengang ya teman-teman untuk harganya nih. Kayak untuk Honda ADV 150 2024 ini kalau dikonversikan ke rupiah itu sekitar 69,5 jutaan. Wah, lebih mahal banget ya, itu dua kali lipatnya harga Honda ADV 160 yang ada di Indonesia. Nah, itu pun harganya masih off the road teman-teman. Kalau on the road udah terlihat lah, bisa 70 jutaan kan. Wah, bisa mahal banget ya bedanya. Padahal ini Honda ADV 150 loh teman-teman. Ya seandainya ini Honda ADV 160 juga harganya masih terlalu mahal ya, dua kali lipat.
Tapi dibalik itu semua, gue tapi setuju banget kalau warna yang hijau ini cocok banget teman-teman untuk si Honda ADV yang desainnya itu kayak maskulin gitu ya, terus sporty. Jadi nggak apa, tidak lekang oleh waktu desainnya teman-teman. Itu kalau warna hijaunya diaplikasikan ke Honda ADV 160 yang ada di Indonesia, wah itu bakal keren banget sih. Semoga aja sih ya. Tapi ya balik lagi, siapa tahu bisa jadi inspirasi buat teman-teman juga yang ada di Indonesia supaya bisa pakai warna hijau army seperti itu, atau bisa dikolaborasikan juga dengan warna-warna lain ya. Kalau menurut kalian gimana nih dengan warna tersebut? Silahkan berikan opini dan tanggapannya di kolom komentar. Oke, gua rasa cukup sampai sini dulu informasi yang bisa gua sampaikan. Sebelumnya terima kasih buat teman-teman yang sudah menyempatkan waktunya untuk nonton video gua. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa di like dan share. Terus kalau teman-teman punya masukan atau saran buat konten atau buat channel ini, bisa bantu di komen aja. Dan yang terakhir, jangan lupa di subscribe dan nyalakan loncengnya supaya kalian mendapatkan notifikasi terupdate kalau gua ada upload video terbaru. Atau teman-teman bisa juga follow Instagramnya di @yunoroproject. Karena sebelum gua upload ke YouTube, pasti akan gua informasikan atau gua posting dulu di Instagramnya. So, di Instagramnya nanti bakalan lebih up to date. Oke deh, gua rasa itu aja dulu ya. Sampai berjumpa di video seputar roda 2 dan apparel riding berikutnya. Thank you semuanya!